Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita masih diberi kesempatan untuk kembali berhadapan, walaupun tidak secara langsung, tapi kita masih sama-sama memijak buminya ini. Salawat berangkaikan salam. Jangan lupa selalu hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Seperti biasa, malam ini Dewi Lanjar belum juga kembali dari kayangannya. Jadi, Nyi Roro Sumekar, selain di channel YouTube-nya, Nyi Roro Sumekar juga melakukan perjalanan di Dewi Lanjar Official. Jadi, untuk semua netizen, saya harap kalian tidak bosan untuk mengikuti saya sembari menunggu Dewi Lanjar kembali. Saya akan terus berusaha untuk menampilkan yang terbaik dan semoga kalian semua suka dengan apa yang kalian lihat. Dan ingat, selalulah berpikir positif, ambil seluruh pelajaran yang kalian lihat, dari apapun yang kalian lihat, ambillah pelajarannya, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Karena orang yang berpikir positif akan senantiasa hidup aman dan damai. Jika begitu, untuk mengawali perjalanan kita malam ini, lebih baik kita bersolawat terlebih dahulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salallahu ala Muhammad, salallahu alaihi wasallam, salallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu
bersolawat. Senantiasalah bersolawat agar kita semua terhindar dari hal-hal yang jahat. Jika begitu kameramen, kita lanjutkan perjalanan kita. Semoga malam ini menjadi malam keberuntungan kita untuk menjalankan tugas kita dan tidak terhalang oleh Raja Abaddon lagi. Hujan di sini cukup enak ya kemarin. Daun bergoyang-goyang, atau ini hanya saya yang merasakannya? Hati-hati kameramen, jalanan ini cukup licin. Tetap jaga dirimu dengan selamat. Separuh perjalanan kita lagi-lagi harus bertemu dengan Raja Abaddon. Raja Abaddon lagi. Bosan sekali saya melihatnya. Tapi kameramen, sepertinya dia sedang ritual. Ayo, jangan sampai ada manusia lain yang terkena imbasnya. Saya tidak mau mengorbankan orang lain hanya karena permasalahan ini. Kan kameramen, dia membawa mayat anak bayi lagi. Dapat dari mana lagi itu? Astagfirullahaladzim, itu sudah mati. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Walaupun itu sudah mati, dia harus ditempatkan di tempat yang layak, tidak seperti itu. Bantulah hamba malam ini untuk mendapatkan manusia itu, ya Allah. Manusia selayaknya dikubur di dalam tanah, bukan menjadi santapan Raja Abaddon. Kumohon berikan kelancaran malam ini, ya Allah.
Meramen, kita harus mengambil anak kecil itu. Kasihan kameramen. Manusia selayaknya dikubur ke dalam tanah walaupun dia sudah mati. Aku tidak mau kau memakannya, Raja Abaddon. Lepaskan itu, Raja Abaddon. Berikan kepada aku. Kau ganggu ritualku, Roro Sumekar. Aku tidak akan mengganggumu jika kamu tidak menyakiti manusia lain, Raja Abaddon. Raja Abaddon, hentikan. Hentikan, Raja Abaddon. Tidak, Raja Abaddon. Aku tidak akan mengganggumu, tapi berikan anak kecil itu kepadaku, Raja Abaddon. Tidak, Raja Abaddon, tidak. Tidak, Raja Abaddon. Raja Abaddon, jangan. Manusia tidak pantas kamu perlakukan seperti itu. Dia harus dikubur dengan layak, Raja Abaddon. Berikan dia kepada aku, Raja Abaddon. Hentikan ini, Raja Abaddon. Malam ini aku mengalah, tapi biarkan aku membawa anak itu. Aku ingin menguburnya dengan layak. Kau telah mencampakkan anak itu sehingga hilang. Aku akan mengubur anak kecil itu dengan layak. Kau tidak pantas memperlakukannya seperti itu. Sudah aku katakan, Raja Abaddon, aku tidak akan tinggal diam jika kamu mengganggu manusia, Raja Abaddon.
energiku sudah terserap olehmu. Kau tahu aku tidak akan mampu melawanmu. Jadi, enyahlah kau dari hadapanku, Raja Badan. Sudah cukup, Raja Badan. Lukaku sudah cukup banyak. Kau baru saja menyerap seluruh energiku siang tadi, Raja Abaddon. Sudah pasti aku tidak bisa melawanmu. Kau tahu itu. Jadi, berjiwalah kesatria. Kau melawan orang yang lemah. Sedangkan kau seorang raja. Apa kau tidak malu dengan kekuasaanmu? Kamu memang raja yang tidak tahu malu, Raja Badan. Semua alam gaib juga tahu kalau kau adalah raja yang tidak tahu malu. Allah! Allah tidak mengizinkannya, aku tidak akan musnah dengannya. Dia memanggil Ayu. Kelihatan benar-benar tidak bertanding, Raja Abadat. Allah selalu bersama aku, Raja Badan. Seluruh pasukan barat hadir, roh. Hadir kalian semua. Turunlah bersamaku. Aku membutuhkan kalian semua. Hadirlah. Hadir. Aku memanggil kalian semua. Dan aku juga akan berusaha menghabisimu malam ini, Raja Badan. Aku murka kepadamu. Aku juga murka kepadamu. Kau telah menyimpan dirinya. Aku tidak menyimpannya, tapi karena ulahmu, dia terluka parah. Lantas kemana kan dia? Sudah pasti
dia sedang mengumpulkan energinya dan mengobati setiap lukanya. Dan sekarang aku bersama pasukanku datang malam ini untuk menyelesaikanmu, Raja Abaddon. Kalah ataupun menang malam ini, intinya kau telah membuatku marah. Kuasa Raja Kegelapan yang ada di muka bumi ini dan di atas bumi, kau lambang Raja Apollyon. Aku coba menghabisimu, Roro Sumekar. Aku bersiap atas tantanganmu. Kalian bersiap. Saatnya kalian turun membantuku karena Raja Abaddon telah keterlaluan. Aku diam selama ini, tapi jika manusia menjadi korbannya, aku tidak akan bisa menerimanya. Menahan seranganku, Raja Abaddon. Dan aku tidak terkalahkan oleh kekuatan lemahmu itu, bukan? Sebenarnya aku bukan kalah olehmu. Hanya saja kau selalu licik. Karena kau telah bermain licik, aku menurunkan pasukan seperti ini. Apa yang ingin kau lakukan, Raja Abaddon? Sudah aku katakan, aku akan menyiksamu. Aku tidak takut akan siksaan. Kembalilah kalian semua. Kembali ke kerajaan kita. Aku tidak mau kalian sempat terluka. Oh,
Terima kasih. Kalian semua sudah datang membantu. Kembalilah, aku tidak apa-apa. Netizen, tetap doakan yang terbaik untuk kami. Sekarang kita kembali ke tempat kita, kameramen. Kau terluka, kita harus mengobati lukamu terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur lan konco, amalane tetep diwoco. Cinti paringi mamas karyo, bendiado isi patang koro. Nanging ngojo nganti lali, diwoco terus sampe pitu bengi. Waku sabar, iku wajib, biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua, pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat, ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong, tetap rendah hati, karena ilmu datang dari niat hati. Bersama kami di Sendang Sejagat, padepokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat, stabat, 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 strobot. Mari belajar master mbater, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu sesat. Cintungo mugi mari kusti ojo simpen dendam. Mirin jarawati ketui so ikhlas sabar lantawakal. Ilmu bisa mancing gawe pukal, ojo jaluk nanging kutu sabar. Margo ilmu itu koyo kembang mekar, kafe iso merkuo ono proses. Tetap semangat master mbak tersalah PSS. Sendang, 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 sendang.
Tumrap ning tan